seorang istri ketika banyak marah kepada suami itu bukan karena Allah tapi karena ego. Aku gak dinenekno, aku gak dikei iki, aku gak diperhatekno, aku setan Fir'aun. Yang ngomong aku siapa? Setan bilang apa? Ana khairun minhu. Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Jadi sih ngomong aku-aku itu biasanya lagi ketularan setan turunane. Nah tapi perhatikan ibu-ibu, kalau panjenengan ikhlas karena Allah, rumah tanggaku karena Allah, kalaupun suami tidak memenuhi hakku, aku mintanya kepada Allah. Kalaupun suami tidak menuruti apa yang aku inginkan, aku sabar dapat pahala dari Allah. Ketika suamiku ngregetno, ketika suamiku nyakitin, ketika suamiku bencekno, ya Rab, suami seperti itu atas kehendakmu ya Allah, maka tentu ada hikmah baik untukku. Aku sabar ya Rab, Allah ganti dengan yang lebih baik. Besok Allah kasih suami yang taat sama dia. Loh, bukan ganti suaminya, ganti sifatnya. Sifatnya yang ganti. Allah bisa. Bisa enggak Allah merubah itu? Dengan sangat bisa.